Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jandetos, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dipermudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara menyembuhkan cendet jaikor. Tetap saksikan. Oke teman-teman, ini ada beberapa contoh burung cendet ya, yang jaikor tapi burungnya masih muda. Mungkin teman-teman yang masih belum paham seperti apa burung cendet jaikor, yaitu ekor rusak atau patah dan lain sebagainya. Ini ada contohnya. Sebelum menangkapnya, teman-teman usahakan memandikan si burung cendet tersebut ya, terlebih dahulu agar saat kita pegang si burung cendet tersebut tidak stres. Tip kali ini ya, sebenarnya saya pribadi bukan menggurui karena kami di sini juga bukan suhu ataupun master. Kami hanya berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi burung cendet yang jaikor. Tip kali ini saya rasa sangat ampuh ya, saya sendiri sudah merasakannya dan banyak para rekan-rekan cendeters yang melakukan pekondisian burung jaikor dengan cara berikut, yaitu hal yang pertama yang harus kita lakukan menggunakan sampo ya, sampo jenis apapun saya rasa bisa, dengan mengoleskan ke ekor. Teman-teman bisa menggunakan sampo Clear, Pantene, dan juga sampo bayi, saya rasa tidak masalah ya teman-teman, seperti video ini. Oke teman-teman, barusan tip pendek dari kita. Semoga bermanfaat buat para rekan-rekan, khususnya rekan-rekan cendetes pemula. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.